Hai guys, ketemu lagi di Poppy Ponsel Pintar Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mencari screen mirroring di HP Xiaomi tanpa harus menggunakan aplikasi apapun gitu ya. Jadi kalian bisa langsung saja mencari fitur screen mirroring di HP Xiaomi dengan cara yang ada di video ini. Baik, kalian yang penasaran silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru menarik unik dari Ponsel Pintar. Oke, nah kalian ingin menghubungkan layar HP Xiaomi kalian ini ke TV, mungkin menggunakan dongle HDMI atau menggunakan TV Smart TV atau Android TV Box dan lain-lain. Kalian bisa mencari screen mirroring terlebih dahulu di HP kalian ya, apakah support atau belum. Nah, bagi khusus bagi HP Xiaomi, kalian bisa mengikuti video ini cara mencari screen mirroring tanpa harus menggunakan aplikasi apapun. Jadi kalian tidak perlu install aplikasi di Play Store atau di luar Play Store, oke? Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama kalinya kalian langsung klik saja ini icon gear ini ya. Nah, kalian nah ini ya. Ketik klik connecting dan sharing. Kemudian di sini kalian bisa lihat case. Nah, ini paling atas ini ya, case. Kalian klik saja dan di sini kalian tinggal centang saja, nanti akan muncul WiFi atau akan muncul screen mirror dari TV Smart TV kalian atau dongle HDMI kalian atau TV box kalian yang kalian ingin tampilkan layar HP Android kalian atau layar HP Xiaomi kalian ke TV nantinya gitu ya. Nanti akan muncul di sini ya jika kalian sudah memiliki alat untuk menghubungkannya ya. Misalnya seperti dongle HDMI atau Android TV box dan lain-lain gitu ya. Oke, bagi kalian yang mungkin ingin mencari tahu cara menghubungkan layar HP ke TV menggunakan HP lain dengan merek berbeda gitu ya, kalian bisa lihat di belakang video ini. Oke, mungkin itu saja dapat sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.